Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan filter komentar di TikTok terbaru 2024 ya teman-teman. Kita langsung ke tutorialnya. Pastikan terlebih dahulu sudah diupdate ke versi terbaru ya aplikasi TikToknya. Di Indonesia ini banyak banget yang berkomentar pedas dan jorok. Jadi kita perlu mengaktifkan filter komentar. Bagaimana caranya? Kita buka terlebih dahulu aplikasi TikToknya. Setelah aplikasi ini terbuka, kita klik aja di bagian profil pojok kanan bawah. Kita klik. Setelah itu kita klik di bagian titik tiga pojok kanan atas. Kita pilih pengaturan dan privasi. Di sini kita klik di bagian privasi ya teman-teman. Setelah itu klik di interaksi komentar, klik komentar, lalu kita aktifkan filter komentar di sini. Yang tadinya hitam kita geser aja, jadi biru atau hijau sudah diterapkan. Nah, ini nanti sudah jadi terfilter semua komentarnya ya teman-teman, komentar yang tidak baik. Oke, mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.